Oke, kali ini saya akan membahas lagi masalah kalibren sensor. Nggak bosan-bosannya membahas kalibren, soalnya memang ini masalah yang sering rusak sensor kalibren. Nggak bisa dihisap. Oke, saya akan spekulasi ngambil dari merek lain. Ini merek lain ya, merek well entah apa ini. Yang pasti nanti sensornya ku pindah ke Coco GK2. Spekulasi ini untuk yang suka oprek-oprek pot. Cocok nih yang untuk yang suka oprek-oprek ya. Ini GK2-nya sudah ku lepas casingnya, sensornya juga udah ku lepas. Untuk mempersingkat waktu ya. Ini sensornya udah ku lepas. Kita ambilkan dari bekas-bekas. Nah ini bekas-bekas ini. Ini sensornya. Untuk cara ngelepas sensornya, untuk yang suka oprek-oprek, nggak suka ribet, tinggal di puter-puter aja pakai tang seperti ini. Pelan-pelan ya mutarnya. Putar pelan-pelan. Nanti tinggal dicabut. Sebenarnya bukan begini cara ngelepasnya, cuman untuk mempersingkat aja yang suka oprek-oprek, yang suka bongkar-bongkar sendiri. Ini cara alternatif, sebenarnya nggak disarankan, cuman untuk mempermudah aja. Diputar-putar pelan-pelan. Dia lepas sendiri. Nah, seperti ini sensornya. Nah, ini udah lepas. Nah, yang penting nanti titik-titik yang warna kuning ini. Tiga titik yang warna kuning ini nanti kita sambung pakai kabel. Sebenarnya bukan seperti ini cara ngelepasnya, cuman alternatif aja untuk yang suka oprek-oprek sendiri biar lebih cepet, lebih mudah. Jadi kita pasang di sini. Di sini ada tandanya ya, ada tanda huruf R min dengan plus. Yang di sensornya ini R min plus, sama ya kodenya R, cuman biarpun beda kode tapi kalau bawaan pot biasanya bisa. Pernah kemarin saya coba pakai sensor Argus Pro, pakai sensor Argus Pro seperti ini, aku pasang di GK2 bisa cocok, padahal beda hurufnya. Jadi langsung aja nanti ini disambung pakai kabel ya, pakai kabel kecil, pakai kabel kecil, tiga kabel. Kalau saya suka pakai kawat, yang penting kabelnya kecil, kawat lebih kecil lagi, soalnya saya biasa pakai kawat. Oke, saya zoom dulu. Oke, ini sudah terpasang. Ini sudah terpasang. Bentar ya, kameranya agak error. Untuk yang R dipasang ke R, main dipasang ke main, plus dipasang ke plus, jangan sampai terbalik. Mau R atau D atau G, yang penting huruf dipasang ke huruf. Main main, plus plus, jangan sampai salah ya. Ini sudah terpasang. Video saya percepat untuk mempersingkat waktu, soalnya nyoldernya agak sedikit kesulitan. Oke, langsung aja dites.
bawahnya ini usahakan dikasih lakban supaya enggak short. Bentar ya. Dikasih lakban kertas supaya enggak konslet. Oke, di bawahnya sini dikasih kertas, baru dilipat. Oke, dilipat seperti ini. Langsung pasang lagi karetnya. Untung nggak hilang karetnya ini ya, soalnya penting ini. Nah, karetnya dipasang, karet sensor. Langsung kita rakit, semoga aja bisa. Maaf, kebalik. Oke ya, seperti ini. Pasang lampunya, lampu indikator. Oke, kalau kebalik dia nggak mau masuk. Pasang karet. Langsung aja dites, semoga aja bisa, semoga aja bisa. Ini spekulasi ya, pakai sensor punya Well dan pasti beda tipe. Kita tes. Oh maaf, salah, ini bukan cartridge-nya, ini yang benar. Ah, nyala dia. Bisa ini ya, bisa. Nah, keluar asap. Maaf sedikit saya sensor untuk menghindari dolar kuning atau dismonet dari YouTube, soalnya merokok nih sedikit sensitif di YouTube nih. Oke, bisa ya. Oke, rupanya bisa, ternyata bisa. Yang penting jangan sampai salah masang posisinya tadi. Kita bongkar lagi. Yang paling penting jangan sampai salah masang posisi sensornya ini. Ini ya. Kalau R ya dipasang di R, min pasang di min, plus dipasang di plus, dan jangan lupa dikasih lakban bawahnya ini. Kita kasih lakban. Ini saya pakai punya apa tadi? Well. Entah Well apa itu. Yang pasti cocok lah. Kalau kodenya sih pas. Kode R, tapi biarpun beda bisa aja. Saya pernah masang. Yang penting bawaan pot. Bawaan asli pot. Oke, kita rakit kembali. Ini saya enggak merekayasa, jadi kuulang-ulang. Kalau ku percepat supaya durasinya enggak terlalu panjang. Ini agak sulit memasang kabel lampu ini. Ini kalau kebalik enggak mau soalnya. Oke. Ini enggak rekayasa ya, ini memang asli. Kita tes lagi, memastikan. Nah, keluar asap. Oke. Bisa dipraktekkan untuk yang suka oprek-oprek sendiri, yang suka memperbaiki sendiri.
Sekian, semoga video saya bermanfaat.